Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan soal ancaman nuklir yang pernah disinggung Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut Biden, Putin tidak pernah bercanda soal ucapannya, apalagi saat ini masih terjadi konflik di Ukraina. Biden lantas menyebut tindakan Putin bisa mengakibatkan Armageddon atau bencana dahsyat. Hal itu disampaikan Biden saat menghadiri sebuah acara sosial di New York pada Kamis 6 Oktober. Biden mengaku sudah mengenal betul karakter sesungguhnya dari Putin. Ia menyebut pemimpin Rusia itu tidak pernah bercanda ketika berbicara tentang penggunaan senjata nuklir. Pasalnya, Putin pernah berjanji akan melindungi rakyatnya dengan segala kekuatan. Menurut Biden, ucapan Putin tersebut telah meningkatkan risiko bencana nuklir sejak krisis rudal di Kuba pada tahun 1962. Dikutip dari Newsweek, Biden lantas menyinggung soal kondisi tentara Rusia yang kini masih memerangi Ukraina. Belakangan, tentara Rusia disebut mengalami penurunan kemampuan secara signifikan. Oleh karena itu, Biden menyebut ancaman Putin soal nuklir di Ukraina adalah nyata. Sebelumnya, pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan soal risiko penggunaan senjata pemusnah massal oleh Rusia. Namun, baru-baru ini mereka melihat belum ada perubahan drastis pada militer Rusia secara keseluruhan. Menurut pandangan mereka, Rusia baru akan meningkatkan kesiagaan nuklir saat benar-benar berada di titik lemah. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!